lagu kebangsaan ini nadamu salah ngono kuwi wong Indonesia apa duduk. Oh alah ya. Dine. Lu bangsere 5 tok. Wes aja maju terus. Wes kono wes. Sampingnya atau duk? Aja nak buri. Nah. Wes siap? Yo. Iki karangane Mbah Wahab Hasbullah. Jenenge Yahlal Waton gue. Termasuk halal bihalal barang iki usule Mbah Kiai Wahab Hasbullah Jombang karo Bung Karno. Karena negara diancam perpecahan, kemudian usul ngono karo Bung Karno supaya nggawe halal bihalal saiki dadi peradaban Indonesia. Dulu aku sih nganggu kelambi ansori maju kini sisan jajari bancer mas. HPmu main nongong jadi soteng. Ayo maju wih konanan wih. Nah mana lu? Wong terima olahraga genora kena stroke. Kamu aneh nih. Wih siap ayo. Kepalkan tangan semua. Ya siap. Yo. Ya Allah waton, ya Allah waton, ya Allah waton. Thank you.
Istirahat di tempat. Iki tak sampai ke dumo songko Mbah Hasyim Asy'ari. Sopo wae uripe kok khidmah karo NU siji. Tak daku minangka santriku Mbah Hasyim Asy'ari. Piye mau? Sopo berkhidmah kepada NU bocilik botuwo melalui apa wae muslimat fatayat Ansor Banser kuwi Mbah Hasyim dawuh tak daku minangka santriku. Nomor loro tak dongake matine husnul khotimah. Tak ulang meneh. Siji, sapa sing berkhidmah nanggone NU tak daku santriku. Nomor loro tak dongake matine besok husnul khotimah. Wis ya. Sing iso Maris Ibnu sapa? Maris Ibnu ana to ora? Lah iya sapa? Sing apa sapa? Lah iya mau wis pauru. Lah iya saiki unekno. Nah wis madhep rene wae. Sapa sing iso kene mimpin? Ya. Dihadroi iso ora? Improve namanya ilmu ya ben ora tau latihan ketukane piye kan iso. Ya. Eh? Isa ya nya mikirnya dancer rasa melu-melu we mau ngap-ngap we ya nya Pasti tercapai adil makmur tuh dua. Wahai pajar Indonesia, siapkanlah barisanmu. Thank you.
agama bangsa negeri sirna lah sedek ngono ku nopo anakmu do api-api kaya ngene kok iki napa beten kalura nah wes iki terakhir iki sing depan berdiri dengan dengkul nah terus nah wes iki formasi gerak tangan gitu ini ya Habib, ya Habib, ya Habib. Jadi urip mungkin nak gelem melu bahasa masyarakat ini di saut Rasulullah tanganmu. Ya. Apa sing arep anu? Sing arep nganggo tahiyat awal lah sing burine nggo dengkul ngono dadine burine ketok. Lah sing arep linggih wae nggo tahiyat awal. Kupasi dak apa-apa. Nah, sing buri nggo dengkul burine setengah. Berdiri, nah wes, boleh sing roto wes ya wes iki ya Habib Hussein iki atur acara tangan diangkat Allahumma sholli ala Muhammad ya, bisa ting sing duwe HP bisa ting, aja gawe lulak-lulak beritakan di Facebook, di medsos. Ya Allah sallallahu Muhammad ke kanan dulu. Ya bersama saya. Ya Habib, ya Habib, ya Habib. Oh,
cek ngono mau. Iki terakhir. Terakhir cuman saya sampaikan kalau bilang Pak Lurah Perambelan kau simbolkan tanganmu gini I love you full. Ya, piye? Ngene lho tanganmu ngene. I love you full. Ya, tak sebut ya. Bapak Lurah Perambelan. Lho kok sih dipoto sih gobloke. Bapak Lurah Perambelan. Eh dijaga sih, sih mending sih. Dipoto to ya sapa kuwi. Ya, oke. Okay. Ya, wes. Ya. Ibnu IPBNU. I love you pun lho, ibu ini gak kamu dewe. Ibnu IPBNU. Oh dia itu rame banget. Bukan muni I love you pun juga. Ya, Ibnu IPBNU. Ya, tanganmu ibu ya, tanganmu kok malah kukur-kukur ibu. Nah gini, terakhir. Ini sambungannya mau ya imam harus cuman sak sair begini sak sair. Aku nak muni simbol cinta. Muni biasa biasa. Yo, sidik baik ni soalnya ini sih amene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Ya imam harus. Eh, kenapa tangan dulu? Yo, ngono ki yo rada kemeng kok. Iki ganti tari sufine oplosan. Tari sufine ikut di samping itu. Semuanya. Tari sufi ikut. Semua tari sufi cepat. Loh. Kayak ora duwe gairah ngono kowe iki. Ora nyanying-nyanying. Sini ikut sini, duduk sama Ibnu IPBNU. Cepat sih, lidah-lidah ngono lho. Belayu, belayu. Masih iso kok. Nah, sing kakung kene, jajar kakung. Orang nari, maksudnya kita melu gerak tangan ngono lho. Nah. Banser orang, jogo ae. Ya, wes ya, kono lah. Wes komplit, kono duduk kamu. Ana sing dengkul lah. Ana sing linggih ngarep. Yo ibu-ibu, bapak-bapak, maknane khut biadi iki piye? Ya Rasulullah khut biadi itu ambillah tanganku, panjenengan saut tangan kula. Ngono maknane. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi, terus pucuke ya Rasulullah khut biadi. Yo Allahumma sholli ala Muhammad. Angkat tangan semua yang di bawah. Ya. Yo. Ya Imam Ar-Rusli Yeah.
Luar biasa. Berdiri semua. So, tiga format keplok ya iso ya, tiga pokoknya latihan. Onak nenggor pengajian aku karo Ibnu. Tiga ruang. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk perampilan Ibnu tok semene langko dancer Pak Lurah. Diundakke. Dancer nak ra duwe pakaian kondo aku entek piro kok tak kandhani carane golek. Iya gitu ya. Insyaallah. Lah hadroe pokoke kowe nggae generasi lho. Ya, sak adi-adimu. Engko supaya nek enteng awake dhewe. Soale tak delok iki potonganmu medho rabi gitu lho. Wes ya, semuanya siap gerak. Nggih, bubar jalan. Jadi niki pengajian memang nyobio lare-lare niku menyemangati awake dhewe nunggoni. Insyaallah dengan cara seperti ini kita hidup ini kampung. Nanti Ibnu kalau bisa latihan bersama tari sufi yo. Engko aku tak rene kapan dinane diatur. Kita kasih ruang nanti. Tidak Ibnu tapi kok remaja musola utawa masjid Pak Lurah boleh. Siapapun boleh. Semoga nanti kita deklarasikan perampilan ini kampung tari sufi seperti di kampung lain banyak itu. Dideklarasikan seperti di Purwodadi Pacitan itu kampung tari sufi. Di Trenggalek, di Ngablak Bojonegoro, di Jambi menyatakan diri sebagai kampung tari sufi. Ini judulnya karo hadro itu. Nak ana tari sufi ne kudu ana hadroe, nak kampung wis ana hadroe ditambahi tari sufi. Soalnya dua hal ini ungkapan rindu Rasul. Nak tari sufi ki sangka bungahe karo Kanjeng Nabi kaya ngono kuwi, lah hadro ki sangka bungahmu karo Kanjeng Nabi nanti tanganmu pun tidak lelah untuk memukul hadro agar Rasulullah tersenyum kepadamu. Kowe nak kelelo-kelelo adimu kan ngene. Iki tangan terus kok keplok ini. Ade, ngono kan? Lah iki cekelamu rebana kok keplak ngene itu sebenarnya nak bayi gen tersenyum kepadamu kalau ini Rasulullah biar tersenyum kepada. Tak warai. Soale ana sing tak warai ngono kuwi tukang asongan lembak itu jenenge solikin. Tukang dodol asongan mok baju karena ketua rebana tak ampiri omahe terus tak kandhani ngono kuwi mang dipraktekke. Pas selawatan mek bibseh nok alun-alun ngeplak rebana iki tangane gedhe ora krasa iki. Terbange godres gedhe tangane godres gedhe. Ning ana sing weruh, delalah sing weruh wong sugih. Bareng acara maulid rampung digoleki. Nok ndi mau bocah sing tangane gedhe. Jebul pas mumbah darah di kamar mandi begitu keluar. Kowe tak kae hadiah ndelem kamu. Hadiah napa nggih? Pokoke hadiah. Purun. Nggih purun ta ya kae hadiah. Aku mau merah tanganmu gludres geter banamu gudesta. Kowe kok mbek merem ya. Kok kaya ora krasa luka di tanganmu. Kowe tak kae hadiah kaji. Mula saiki ya ben tukang asongan diceluk Kang Kaji ya. Pokoke anggere nok banjur petuk Kaji Solikin ya kuwi kula warai ngono kuwi. Dadi rebanahan pun ndak boleh cengengesan gitu kan. Ya, ngono maksudnya. Iki tak suwun sing seragam ansor itu dari mana? Dari Sayung apa dari Perampilan? Monggo munggah sithik. Aku tak anu nek ungkapan komen lah cara Facebook dan men. Monggo munggah sithik. Sedelok. Ya, iya, ngguru kena. Wong trimo ge jagong e kok. Wong atis kaya ngene meh kelam ya nyebutut. Ora iso. Nah, iya, wong ngono ki kena atis ya mengkeret.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kyai Haji Budi Harjono dari Semarang, selaku penceramah, pemberi tausiah sekaligus pemberi hiburan. Karena sudah ada beberapa musik maupun sholawat yang sedikit menghibur, mencerahkan dan memberikan rasa fresh, kesegaran di hati kita semua. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa Prambelan, Bapak Subhan SPDI beserta perangkat dan mitra jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kyai Haji Maksum, Bapak Kyai Haji Ahmad Adil, Bapak Kyai Taufikillah, juga Bapak Kyai sanes-sanesipun. Tentunya tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, karena alhamdulillah Prambelan ini kathah kyainipun. Amin. Yang saya hormati Bapak Slamet Hojali, MPDI selaku Ketua Tanfidiyah Ranting NU Desa Prambelan, juga Ketua Muslimat Fatayat, dan semua yang hadir di majelis apa ini, majelis kerinduan. Tadi Pak Yai mengatakan majelis pelipur atau ruang kerinduan. Semoga betul-betul menjadi ruang kerinduan bagi kita semua kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang bisa memberikan kita pertolongan, ya. Tentunya tadi yang dikatakan Bapak Kyai, panjenengan dan kita semua bisa, kalau yang perempuan berpakaian ala muslimah, kalau yang laki-laki ya ala muslim. Ini semua adalah berkat hidayah, berkat petunjuk dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua yang saya hormati, di forum ini kami disuruh untuk memberikan statement atau komentar. Apa tadi Bapak Kyai mengatakan, kayak di Facebook gitu ya, update status. Malam ini tentunya malam yang sangat-sangat luar biasa, karena biasanya kita pada malam yang jam-jam segini itu tidur ya, kebanyakan udah tidur, udah ngimpi sampai ke luar negeri mungkin. Lah di sini ini kita masih berkumpul, tentunya dengan tujuan yang sama, hadir ikut menghormati acara pelantikan IPNU IPPNU. Semoga pengurus yang telah dilantik tadi betul-betul menjadi pengurus yang amanah, menjadi pengurus yang bertanggung jawab, menjadi pengurus yang berintegritas tinggi, menjadi pengurus yang profesional, dan sebagainya yang baik-baik pokoknya. Tentunya itu semua perlu dukungan dari pemerintah desa maupun masyarakat Desa Prambelan. Kami selaku mewakili Ansor sangat berbahagia dan sangat mendukung sekali program-program yang nantinya akan dikerjakan, yang akan dituangkan dan sekaligus dikerjakan beraktivitas baik rutiniah maupun insidential ya,
Semoga dengan dukungan kita semua, program yang nantinya dicanangkan bisa terlaksana dengan sukses. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentunya saya tidak pantas kalau berkata yang panjang-panjang. Kami cukupi sekian. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses selalu kepada IPNU dan IPPNU Ranting Desa Pamelan. Mari kita bersama-sama bekerja sama untuk memajukan desa kita ini, tentunya untuk tujuan li'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami selaku dalam apa itu artinya kebersamaan sebuah organisasi keluarga, dalam hal ini Ansor, kepada adik-adik kami yang barusan tadi dilantik, hanya berpesan satu saja, yaitu semoga jaga komitmen Anda, di mana saat ini Anda secara tidak langsung sudah dilantik tadi dengan keikhlasan hati dan renungan yang paling dalam, menyatakan diri siap dilantik. Dalam hal itu tadi kami menyarankan, semoga jagalah komitmen Anda, jadilah IPNU IPNU yang benar-benar militan demi perjuangan mendukung, menyumbang demi kesuksesnya perjuangan para kiai, para muasis yang telah mendirikan organisasi ini sehingga menjadi sebuah organisasi yang terbesar di dunia ini. Maka dari itu kami berpesan teguh kepada adik-adik sekalian, jadilah IPNU atau IPPNU yang militan. Artinya bukan sekedar saja jiwa dan raga Anda yang dibutuhkan dalam perjuangan untuk membentuk karakter dalam nuansa menjaga NKRI dan menjaga ideologi dalam ruang dan lingkup, yaitu mengedepankan panji-panji ahlu sunnah wal jamaah. Itu saja yang kami pesankan Romo Yai kepada adik-adik kami, sehingga menjadi nanti regenerasi yang militan demi bangsa dan negara ini, yang mana para muasis telah mendirikan kemerdekaan ini semata-mata adalah dengan harapan besar menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari kami, dari Ansor. Terima kasih. Nah, mohon jam setengah siji punjul, ngelap cekap Pak Lurah. Dan motivasi terhadap IPNU tadi cukup. Dan nanti kalau IPNU nambahi ono kegiatan dari sufi, bilang sama Mbah Lurah supaya kita langsung terjun ke sini untuk melatih tari sufi. Iki sapa jenenge Agung di wonge. Agung tadi mengeluh dulu, Pak Yai, saya di sayung kok sendirian. Nah, nanti ada teman. Nah, ternyata Pamelan anak-anak sudah membuka ruang untuk tari sufi ini. Tadi sudah dialog sebelumnya. Monggo kita dunyani. Matur nuwun segala atensinya, segala penghormatannya, dan kampung ini begitu kita ciptakan seperti ini, kata Nabi, bercahaya dipandang oleh penduduk langit seperti bumi memandang di langit ada bintang-bintang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina walina wa akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin,
hamdan yu'afina Allah wa yukafiu mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik ya halim ya hanan ya maliku ya mubin wa la natlubu syai'an illa anta ya mu'in ya Allah Gusti kita nyuwun panjenengan dan dosi awak kita sedaya lahir batosipun sarana manah ingkang sae lan suci ya Allah ya Allah kita nyuwun manah menika mboten saged langgeng anggene eling dhateng panjenengan saha pinter oleh nyukuri dhateng sedaya kenikmatan. Allah marzukna khubbaka wa khubba man ahabbaka wa khubba ma yukarribuna ila khubbika. Wahai Allah, anugerailah kami akan cintamu, juga cintanya orang yang paling mencintaimu, juga cinta terhadap perkara-perkara yang perkara tersebut semakin mendekatkan hati kami lebih mencintaimu. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa aqribaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Subhana rabbika izzati amma yasifun salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Matur nuwun sakderenge kula pamit ingkang badhe nyawang kula riyin nggih monggo kula nggih tak gentosan nyawang panjenengan. Dingin kita di lapangan ini kalau rasakan di Dieng agak separone Pak Lurah Raono. Membeku kula kemarin teng Dieng ya menten iki. Sugeng kondur makaryo dame di hati rukun keluarga, dame prampelan, dame sayung, dame demak, dame Indonesia. Wallahu taufiq ila wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten adicara pengawasan dalam rangka pelantikan Ibnu IPPNU Desa Prambelan ing dalu menika sampun paripurna. Mugi-mugi anda dosakan manfaat tumrap kita sedaya bejo dunya lan akhirat. Amin amin ya robbal alamin.